Oke guys, sekarang kita perjalanan menuju lokasi uji nyali ya. Dan jaraknya itu lumayan jauh. Ini udah masuk Banten. Dan tempatnya itu di Cikareo, Giri Mukti. Oke, pokoknya tonton terus ya videonya. Oke, dan kita sekarang masuk ke pertigaannya ya. Ini dari Tegalugu belok kiri. Oke, mantap. Nah, dan itu tim kita, tim Aipudin. Oke, Brodak, sekarang saya sudah berjalan ya, mau ke lokasi uji nyali yang tempatnya itu lumayan jauh dari kampung saya, sekitar 1,5 jam. Yang tempatnya itu di mana, guys? Giri Mukti. Giri Mukti. Ada subscriber saya yang katanya, "Bang, uji nyalinya coba di sana." Yang katanya, yang kalian pasti pernah dengar, yang dulunya itu ada kejadian yang kena gelap. Nah sih, petir. Yang kena petir, yang matinya juga sampai 5 orang atau berapa ya, guys? Nanti aja kita ini lagi. Pokoknya tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Astaga. Dan ini semua trail ya, trail Aipudin. Dan kita kehujanan guys, kehujanan asli. Mana masih jauh lagi. Aduh, ampun. Kita baru nyampe Ciburial dan kehujanan lagi. Lihat kehujanan lagi. Perjalanan kisaran 1 jaman lagi lah, mantap. Dan ini kepoekan kita. Bahkan guys, kita kemalaman di jalan, sedangkan lokasinya itu masih jauh. Aduh, mana jalannya jelek. Jauh ke sana kemari. Jauh ke sana kemari, kadang-kadang itu jauh, kadang jauh, kadang itu komo. Aduh. Lengkap pokoknya ini mah demi kalian loh, subscriber semuanya. Oke guys, dan sekarang kita sudah sampai, alhamdulillah. Dan lihat langsung ngopi satu tepar, satu lagi juga marbandi ya. Oke, okay. Untuk karena subscriber mau kan dia, iya tuh. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di kampung Cikareo, Giri Mukti, desa Giri Mukti. Kecamatan Cirograng. Dan alhamdulillah kita di Ampihan ya. Dan di suguhan ini nih, pisang mantap, kopi banyak. Bikin konten di dinya. Mau bikin konten yang dulu pernah ada ini kejadian kebentar gelap. Yang meninggalnya juga berapa? 3 orang. 3 orang mati di tempat langsung, 3 orang. Kebun pinus gitu. Kebun pinus. Dan kita kesini itu di suruh sama subscriber. Nah, ini beliau nih orangnya nih. Oke. Katanya beliau nyuruh kita ke situ soalnya ya ada kejadian yang kita yang bentar gelap. Dan kita juga penasaran ya, guys. Terus kita datangi langsung. Mau nama pasti seru weh. Tonton terus weh videonya. Tongkoho, like, comment, and subscribe. Oke, okay, bye-bye. Guys, sekarang kita bakalan makan dulu ya, alhamdulillah. Kita di bukan makan sama di sama peninggia. Alhamdulillah. Oke guys, kita makan dulu ya. Oke, kita lagi makan, alhamdulillah ya. Subscribernya ternyata baik. Kita dikasih makan, kasih ngopi, kasih pisang. Supaya semangat kita uji nyalinya ya.
Oke. Mantap. Lanjut nanti ya. Kita mau makan dulu. Bye bye. Saya dan tim sedang berada di Kampung Cikareo, Desa Gerimukti, Kecamatan Cilograng. Kita sedang berada di tempat wisata yang ada di desa ini ya. Dan kita kesini itu mau uji nyali yang dulu itu pernah ada kejadian kesambar petir yang meninggalnya itu 3 orang langsung meninggal di tempat. Dan sekarang kita akan buktikan. Kan dari semenjak kejadian itu, jadi ini tempat wisata ini jadi terbengkalai. Sedangkan ini potensi yang begitu bagus di desa sini ya. Soalnya kebun pinusnya itu mantap. Jadi sayang kalau misalkan dibiarkan begini saja. Mungkin pikiran orang itu semenjak ada kejadian itu pasti angker atau gimana. Nah sekarang kita akan buktikan. Kalau misalkan nanti malam kita aman atau tidak ada apa-apa, berarti ya berarti aman nih tempat ini. Jadi mangga buat kalian yang mau datang ke sini, silahkan. Ini luar biasa loh, mantap pisan tempatnya. Mantap gak bang? Mantap pisan. Mantap. Jadi pokoknya kalian harus ke sini. Mantap. Dan yang utama jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Oke guys. Dan sekarang saya sedang berdiri di mana posisi yang kesambar petir itu di sini. Dan ini pohon yang kena sambaran petir dan yang meninggal langsung di sini, dan ada katanya juga ada yang sampai jatuh. Dan yang meninggal langsung di tempat ini sekitar 3 orang. Dan bisa dilihat sedang berada di mana nanti malam kita akan uji nyali di sini. Oke. Okay. Doakan semoga tidak ada apa-apa, semoga tidak ada hal yang tidak diinginkan dan kita bisa berjalan dengan lancar uji nyalinya. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe.